Oke, okay, Ridwan, terus teruskan baca mana jumpanya. Oh, okay. Member saya tu dia accident. Ah. Okay, lepas dia accident tu saya bukan nak kempen apa-apa. Saya bukan nak kempen apa-apa, saya cuma testing ni je. Okay, saya sudah cuba terapi, lepas dia kata dia accident, tangan dia tak boleh angkat, bahu dia tak boleh angkat. Okay. Dia macam serio. Terselio ha. Ha? Lepas tu dia pergi hospital, pergi apa semua, dia kata kurang kesan. Lepas tu saya cuba sudah start testing terapi. Masa tu saya dah ahli ya, patut eh. Belum ahli lagi. Belum lepas tu saya sudah testing terapi. Lepas tu saya gosok dia, dalam 5 minit dia boleh angkat tangan. Oh. Boleh angkat sampai kata, atas? Yes. Saya kata, awak jangan tipu saya. Awak ni gurau ke apa? Dia kata, eh betul serius. Saya kata. Kata, okeylah kalau macam tu saya nak rakam awak. Jadi saya tak spontan lah nak rakam dia. Sebab kalau dia pakai baju mungkin orang tak yakin. Tapi kalau tak pakai baju tu yakin. Nak tunjukkan dia tu betul-betul sakit. Ya, yeah, betul. Tapi dia tutup aurat ya. Dia tutup aurat. Tutup aurat. Betul. Sebab tu saya sebenarnya itulah point dia. Point saya yang saya cerita tadi dalam kelas hari tu. Saya nak tunjukkan bahawa, tengok. Belum join ahli lagi. Belum ada keyakinan pasal produk, tapi dah cuba untuk perkenalkan pada orang. Lepas perkenalkan pada orang, orang itu nampak kesembuhan dia di depan mata, keyakinan akan tebal. Kalau kita tunggu dan tunggu, kita tak akan dapat benda tu. Daripada situlah Rizwan join Ali. Dan lepas tu boleh jual lagi. Boleh cerita tentang pengalaman diri sendiri yang dapat bantu kawan kita yang accident tu tadi. Betul tak? Jadi inilah benda penting. Maksudnya, jangan tunggu pandai baru nak buat. Jangan perlu mahir baru nak buat. Kemahiran kena akan dapat bila kita buat. Kalau kita tak buat, kita tak dapat kemahiran tu. Dan jangan cerita je. Boleh, yes. Boleh dengar suara saya tak? Dapat dengar? Putus. Okey, tak apa. Saya ada banyak teleko. No problem. Pusing. Tak ada apa. Sekejap je. Saya ada. Ni sini lagi. Ada 5 teleko. Boleh dengar ni? Boleh dengar? Kak Bai gelap pula Kak Bai. Tak apa. Okey, jadi betul lah apa yang saya nak maksudkan. Yang itu pengalaman kita, pengalaman Rizwan tadi tu, maknanya jangan tunggu pandai baru nak buat. Jalan dulu. Perkenal produk dulu sebab kekuatan kita produk. Selepas itu percayalah, Allah akan hantar orang yang baik-baik, orang yang bagus-bagus pada kita. Bukan kerja kita mencari orang. Bukan kerja kita mencari orang. Kerja kita buat apa yang patut kita buat. Allah yang akan hantar. Doa, insyaAllah Allah akan hantar orang yang baik-baik. Kadang-kadang kita agak, oh aku dapat leader ni, aku nak susun 4 orang kepala ni. Tapi tak jalan pun. Pasal apa? Dia join, hati tak join. Dia join, dia rasa dia leader. Dia tak turun padang, dia tak gerak. Pun tak jalan. Kan? Yang penting adalah kita cari orang yang nak buat. Bukan cari leader. Orang yang nak buat ini, kita bentuk dia, latih dia, bimbing dia. InsyaAllah dia akan jadi leader. Yang penting orang yang nak buat. Tapi kalau orang yang, ada juga orang join multi level sebab nak bersosial. Nak lepak-lepak, nak sembang-sembang, kan? Itu tak payah buang masa lah kan. Kita cari orang yang dah buat kerja. Bersosial itu okey. Tapi jangan lebih bersosial daripada bekerja, buat kerja, sponsoring dan sebagainya. InsyaAllah. Alright. Jadi insyaAllah Ridwan, kita jumpa di Kota Baru. InsyaAllah. Hari Jumaat. Hari Jumaat saya sampai Kota Baru. Ya. Alright. Terima kasih Ridwan.